Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Hilvan di kanal Rainbow XD. Di video kali ini aku ada berita bagus. Bagi kalian para player baru di PK XD, jadi player yang baru download game PK XD ya. Ada peningkatan pada games dan koinnya, yang dimana games dan koinnya itu meningkat. Waduh mantap ya, dan apakah ningkatnya banyak? Yuk simak video ini. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe-nya, bantu channel ini sampai bisa seperti channel Bang Surya 27. Good job. Terima kasih yang sudah subscribe, dan langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, aku akan coba buat akun baru ya. Nah, bisa kalian lihat, games dan koinnya itu banyak banget ya. Padahal ini akun baru, gamesnya 200 dan koinnya 60.000. Bahkan sampai kita dapat stiker loh, waduh. Ini nah kalian bisa langsung beli armor teman-teman. Armor kan ada yang harganya 200 games. Nah armor noun dan armor bear itu 200 games. Mungkin aku beli armor bear dulu aja ya. Ya ampun, akun baru lo ini teman-teman. Akun baru bisa langsung beli armor. Waduh mantap sekali. Naik level ya. Oke, langsung aja kita pakai armornya. Ini dia teman-teman. Waduh, ini nah akun baru berasa akun pro. Dan yang bikin kecewanya itu, kenapa gitu? Ini enggak dari dulu, soalnya aku ingat dulu itu aku berjuang banget demi beli armor now. Aku selesaikan semua misi, ada item baru nggak aku beli, demi beli armor noun gitu kan. Sekarang instan ya, bisa langsung beli. Tapi ya mau gimana lagi, udah dari tim PKXD-nya ya. Kalau nggak salah, dulu untuk pemain baru, itu dikasih games dan koin. Games-nya 20 dan koinnya 10.000 ya, tapi gak tau juga, lupa aku. Ya, Jetty. Bagi kalian yang belum pernah main PKXD, apakah kalian tertarik untuk bermain PKXD sekarang? Soalnya PKXD sudah mulai meningkat ya. Dan bagi kalian yang kecewa, PKXD nah gitu pilih kasih, giliran dulu aja nggak? Sekarang malah diupdate gini. Ya mau gimana lagi teman-teman? Kan yang namanya juga peningkatan. Ya nggak apa-apa ya, jadi PKXD lebih banyak yang download nanti. Ya, JT bagi kalian yang pemain baru, selamat. Kalian mendownload PKXD tepat waktu. Dan bagi yang pemain lama, jangan kecewa ya, namanya juga peningkatan kan. Tapi ingat, ini cuman bagi yang pemain yang baru download game PKXD. Yang sudah download PKXD, nggak dapat ya. Oh iya teman-teman. Aku lihat di komentar kalian di video sebelumnya. Katanya, ini adalah event Zero Gravity yang terakhir, jadi di tahun 2024, gak akan ada Zero Gravity lagi. Itu sebenarnya bener gak teman-teman? Soalnya belum pasti juga sih. Aku pun kurang tahu ya. Tapi ada yang percaya, ada juga yang gak percaya ya. Soalnya belum ada bukti juga,
kalau di tahun 2024 nggak akan ada event Zero Gravity lagi. Ya, semoga aja nanti di tahun 2024 ada event Zero Gravity ya. Soalnya ya, event Zero Gravity ini adalah event yang ditunggu-tunggu oleh para player PKXD. Dan apakah ini benar atau salah teman-teman? Coba kalian komentar. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Jika ada tambahan atau ada pertanyaan silahkan aja di komentar. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.